Assalamualaikum sahabat perjalanan. Kali ini kita ada di kota negara apa? Nagara. Nah, jadi Nagara itu adalah satu kecamatan di Kabupaten HSS, yaitu Daha Selatan. Daha Selatan, Daha Utara. Kecamatan Daha lah. Nah, jadi di sini sebuah kota kecamatan di pinggiran sungai. Nah, jadi kita hari ini akan menelusuri jalan menuju kota Amuntai, tetapi melalui kota Nagara ini. Berarti melalui apa sih tadi? Rute Babirik lah berarti. Kota Kandangan adalah sebuah kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Kota Amuntai adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keduanya merupakan sebuah kota cantik yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kali ini kita akan menelusuri jalan atau rute dari Kota Kandangan ke Kota Amuntai, tetapi melalui rute Nagara dan Desa Babirik. Kalau melalui rute normal, yaitu melewati Pantai Hambawang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Berabai, jarak perjalanan antara Kota Kandangan ke Kota Amuntai sekitar 55,2 km atau 1 jam 23 menit perjalanan. Sedangkan melalui rute Nagara, kemudian Babirik sekitar 65,8 km atau 1 jam 48 menit perjalanan. Memang rute ini agak jauh dari rute normal. Akan tetapi, melalui rute ini kita akan merasakan pemandangan yang berbeda dari biasanya yang cukup indah. Untuk lebih jelasnya, langsung saksikan video ini sampai habis. Thank you.
bibit apa aja? Macam-macam. Jung Tanjung ada tarong. Tarong, semangka lah. Ada. Itu ada. Tarong. Karena sayur aja. Sayur sama dia ada buah. Sayur-sayuran aja. Oh, buah kada lah. Mungkin cari semangka. Semangka itu orang gak olahan aja makanya. Mau be kemasan. Ada apa aja sih kalau yang untuk tadi ading. Situ masjidnya tadi. Kok enggak mau putar dong?
Jeep besar Ibrahim Negara HSS Amuntai 38 km, makam Habib Ibrahim 0,5 km.
Benua 5. Udah gak pesan? Udah aja. Ini ada udang. Nah, aja yang bebek sama kita. Ini ada bebek. Oh, ini tambah telang. Nah, satu ekor. Empat. Kalau yang seekongan? Bisa juga. Oh, juga? Iya. Ini mungkin ada parkirnya, Mak? Berapa? Aja. Mana? Sini aja, Mak. Kecap, asin, manis, ikan dan udang. Itu apa itu? Yang panjang-panjang apa? Ini tisu. Oh, tisu. Kasnya di sini. Oh, dari kardus itu. Tuh. Mantap. Nanti jalan raya langsung depan. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di Kota Amuntai kembali. Dan kita akan makan di sini, yaitu makanan khas dari Kota Amuntai, yaitu bebek tanpa tulang atau itik tanpa tulang. Itik panggang. Itik panggang tanpa tulang. Itu masih dipanggang 4 menit. Kita tunggu aja. Jangan kemana-mana, tunggu aja pokoknya sampai itiknya datang. Ada mau sabar. Jangan kemana-mana. Sabar. Iya dong. Jangan dilaju ya dong, Madam. Jangan dilaju. Matang. Nah, sudah datang. Nah, sabar, itu masih salah tadi. Kira di sini ayam. Kami itik. Kan udah bujur nempet dulu lah. Itik juga, Mak. Kenapa? Ini apa? Iya, oke. Okay.